Apa? Bacain itu aja orang kayak nggak tahu. Oh, sekarang kita langsung masuk aja. Kasurnya apa? Rich people don't know. Waduh. Orang kayak nggak tahu. Ada itunya. Yoi. Dari kapan? Gua bikin sendiri. Nih. SMS 0812 sekian. Orang kaya nggak tahu plastik dibikin peletekan. Caranya telunjuk dimasukin ke plastik, terus plastiknya diputar-putar dipletekin. Maksudnya gimana sih? Telunjuk dimasukin ke plastik. Gimana? Iya. Gini. Oh, bolong. Pelan-pelan nyoloknya. Ini yang maksudnya. Iya, bolong. Nih, nih. Ya, bolong tuh, juga. Bolong. Mana? Bolong. Tuh kan bolong, Kak. Pakai perasaan. Nih, dikit-dikit. Lihat nih ya, punya aku nih. Nih. Tuh bolong. Apa? Nih, aku juga bisa. Aduh, udah deh. Coba gak lagi, bisa. ulang. Kempes punya. Coba lagi. Nih. Bikin. Tusuk dikit. Pelan-pelan nusuknya. Nih, pake, pelan. Pakai kuku sih. Daop. Terus? Gak bisa. Oh, aku punya. Next. Orang kayak nggak tahu waktu SD ngumpulin ginian asik banget. Oh iya, benar. Penghapusan. Oh, penghapus ini bendera-bendera negara. Karena ini gue jadi tahu bendera-bendera negara. Iya benar. Pantai Gading apa? Kok Pantai Gading sih? Ada negara Pantai Gading. Ivory Coast. Di dia Drogba. Oh iya, tapi kan namanya bukan, itu bahasa Indonesiain kan? Pantai Gading. Ivory Coast. Iya, itu di bahasa Indonesiain kan Pantai Gading. Namanya Pantai Gading. Tapi nama tuh sebetulnya nggak bisa di Indonesiain. Kembang. Ya kayak itu Ivory Coast, kenapa lu? Iya. Nah, emang bahasa Indonesianya Pantai Gading. Ya kenapa dinamain Pantai Gading? Gua dulu bapak gua begitu tuh. Kenapa? Thor, kamu sekolah di ini apa New Zealand? Wih, di mana New Zealand? Amerika. Lah, yang bener. Amerika? Iya, bener. Berangkat seng, kok lewat Australia? Kok kesini gitu kan? Begitu mendarat, gue baru tahu kalau New Zealand itu Selandia Baru. Iya. Karena kita belajarnya Selandia Baru, gak pernah belajar itu. Gue percaya lagi sama bapak gue. Selandia Baru. New Zealand di mana? Iya. Amerika. Mesir itu kan bahasa Indonesia, aslinya Egypt. Oh iya betul. Apa? Egypt. Ya Mesir. Oh, iya aku tahu ya. Mesir. Tahu gak Mesir? Tahu yang ada ini. Yang ada martabaknya, martabak Mesir. Enggak, yang ada Cleopatra. Gul. Kayak kita gitu. Kita langsung aja buka-bukaan ya. Aku punya info-info penting buat kalian, Syahid Malam. Nih. Kenceng juga. Kenapa gak nyuruh Tora aja sih ngambil? Gak tahu kak, Tora gak mau ngambilin. Tahu. Nih, kita mau buka-bukaan. Buka-bukaan yang pertama adalah kita akan, ini ada 11 in 1. 11 in 1. Mana ya guntingnya? Apaan? 11 in 1 tuh apa? Oh iya, pisau maksudnya. Pisau 11 in 1, sini. Nggak ada gunting. Mana gunting? Ini namanya kemasan blister ya. Blister? Okay. Ya, yang berhasil boleh makan coklat ini. Coklat itu udah dari tahun berapa? Iya. Kenapa? Kena ini tajam. Nih. Ih, serem. Pisau pakai pisau bukannya. Nih. Sih. Ini kalau kata orang ekonomi lu mah namanya pisau MacGyver. Iya, MacGyver. Oh. MacGyver pakai itu. Nih ya. Aku contohin. Yang pertama adalah ini bukan pisau sih, guys, tapi gimana caranya? Takut. Iya, itu. Ini MacGyver. Adalah pembuka botol wine. Jadi diputer-puter terus kita pegangnya gini ya. Terus ditarik gitu. Oh, gitu. Iya, cuman wine dong ya. Ah. Terus. Terus yang kedua, ini ada obeng bintang. Obeng kembang, obeng bintang. Sama aja, bintang. Obeng bintang ada lagi. Oh ya?
Buat blok Harley biasanya. Ini yang obeng plus deh, obeng plus. Obeng kembang atau obeng plus. Wangi. Wangi apa? Kembang. Ih, bukan. Ini gunanya untuk ya kalian tahu ya, buka apa? Mur. Buka baut. Buka baut. Torak. Iya, iya. Minimal. Minimal. Mainan zaman dulu kan? Pasti lu sering mainin selampe bapak lu ya? Iya. Selampe. Oh, ini ada pisau beneran ya. Ini gak mau. Oh iya, ada pisau. Agak lama ya, Dit. Coba sini aja. Susah tahu ngambilnya, takut aku kena luka tangannya. Ada pisau, pisau beneran. Ada juga yang di tengahnya ini buat... Nah, ini buat gergaji. Iya. Hah? Gergaji. Gergaji apa? Gergaji kayu. Gergaji apa aja, gergaji kayu. Gergaji. Coba di sini boleh gak? Jangan, rusak. Lo kenapa? Ini namanya kan buat ini, buat apa namanya kalau penyelamatkan diri. Oh, buat motong daging. Survival. Oh, ini survival kit. Kalau misalnya ini survival kit, kenapa ada pembuka wine? Ya kan mungkin kalau lagi butuh survive. Buat kalau emang udah... waktu survival kit ada punya wine enggak, di situ? Kalau udah berhasil survive, baru merayakannya gitu. Yeay, gitu. Ya udah, next aja. Aku gak mau tahu. Oh, katanya gak jadi. Ya udahlah, closing aja. Closingnya adalah ini lampu LED. Buat sepeda adalah nih. Ini lampu LED. Ini buat sepeda. Closingnya adalah ini lampu LED. Katanya udah gak mau di review. Lo masih closing lampu LED. Maunya kemana sih lo? Itu lampu LED satu lagi buat olahraga. Jadi terima kasih banyak buat hari ini. Jangan lupa untuk share pengalamannya. Terima kasih juga yang tadi udah bikin kita trending topic. Terima kasih juga buat Coy Malam yang udah di sini. Terima kasih guys. Terima kasih. Jangan lupa nonton Malam-Malam terus setiap Senin sampai Jumat jam 10 malam. Surya Ditatora pamit. Sampai ketemu besok. Bye. Sampai ketemu besok. Jam 10. Susah nih dibukanya. Ini gimana baterainya? Susah dibilang. Gak tahu. Tarik dulu baterainya pasti. Enggak.